Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Prahara PKS, prahara politik. Di sini ada Ketua Asosiasi Pengusaha Importir Daging, Pak Thomas. Pak Thomas, apa yang Pak Thomas ketahui pembagian kuota ini? Pembagian kuota itu, kalau pembagiannya saya tidak tahu. Sebab itu hanya antara Direktorat Jenderal dengan yang penerima kuota itu. Dari 67 importir, berapa yang kebagian? Ya semua kebagian. Kalau 67, semua kebagian? Ya sebab kalau enggak disebut 67. Kalau begitu yang tidak kebagian ada dong? Ya mungkin tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan. Apa dia ada dalam anggota asosiasi juga? Yang tidak kebagian? Bukan, yang dalam asosiasi saya itu hanya ada 30. 30? Iya. Tapi yang dapat 67? Yang dapat 67. Bagaimana dengan polisi pemerintah tiap tahun menurunkan kuota? Ya, sebetulnya sudah ada roadmap swasembada daging yang kalau kita ikutin, roadmapnya itu tiap tahun direvisi. Jadi sebetulnya direvisi pun tetap ujung-ujungnya itu harus mencapai swasembada daging. Jadi kalau saya lihat sekarang itu swasembada daging itu mungkin terlalu dipaksakan, oleh karena kami sudah beberapa kali menyampaikan baik kepada Pak Dirjen, Pak Syukur, bahwa ada hal-hal perhitungan yang kurang pas gitu. Sehingga contohnya lah pada 2012 itu semester 1 itu dialokasikan itu sampai 26.000 ton dari 34 untuk semester 1, jadi Januari, Juni. Semester 2 itu 8.000, kan tidak masuk akal. Pada semester 2 itu ada puasa, lebaran, Idul Adha, Natal, Tahun Baru, sehingga mulai sejak itulah kita sudah ingatkan harga akan meloncat. Nah sampai sekarang sudah hampir jalan 8 bulan tidak ada usaha untuk menurunkan harga ini. Jadi ya yang ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, tapi kenyataannya itu harga itu tidak pernah turun-turun begitu. Jadi maka sehingga keluar statement, ya kalau enggak sanggup beli jangan makan daging, kan begitu. Makan daging kelinci. Nah, itu sampai itu gitu apanya. Sehingga kalau menurut saya ya jalan terakhir yang dipakai, dia biarkan melambung harga ini supaya swasembada tetap tercapai. Kalau harga makin tinggi, kemampuan orang mengkonsumsi terbatas, jadi berarti konsumsi per kapita turun. Nah, kalau konsumsi per kapita turun, nah itu kan berarti swasembada. Jadi swasembada tercapai karena masyarakat Indonesia tidak makan daging. Kira-kira begitu. Ketika semester 2 menjelang Lebaran, Natal dan kemudian Tahun Baru, justru kuota dipotong. Tentu asosiasi bertanya dong. Ya. Apa jawabannya? Masih cukup menurut hitungan dan malah surplus. Jadi selama 7 bulan ini jawaban yang ada sapinya surplus, tapi harganya tidak turun-turun gitu. Bapak sebagai ketua asosiasi, ya saya tidak berharap Bapak ngaku dosa, tapi yang saya ingin tahu dari Bapak pengalaman anggota Bapak,
untuk mendapatkan kuota lebih besar. Pemainnya enggak banyak kan yang besar-besar? Enggak banyak. Ada Basuki, ada si ini Induguna. Ya kan di Tempo sudah ada. Bagaimana mereka bisa dapat jauh lebih tinggi dibanding importir ya, lain? Makanya untuk 2013 ini, itu saya pun masih bertanya-tanya, kenapa? Oleh karena kalau 2013 hanya 32.000, itu sudah dibagi habis, tetapi ada yang aneh. Yang anehnya itu kenapa diserahkan ke perindustrian membagi, padahal banyak asosiasi yang di situ itu tidak memenuhi syarat untuk jadi importir. Jadi kuotanya tetap dapat, tapi diminta supaya importir yang importkan. Nah, jadi dia cuma jualan kuota. Ya kira-kira begitulah apanya. Apanya itu, sehingga kebijakan ini ya kan mengakibatkan dulu waktu tidak ada kuota, itu yang real importir hanya lebih kurang 20. Sekarang makin turun kuotanya, jumlah importir itu naik sampai 67. Kan pasti ada yang ada sesuatu di sini yang kurang pas. Jadi akibat kebijakan inilah sampai akibat orang ingin mencoba, ya sebagai perusahaan yang cukup besar, dia tentu memperhatikan kesejahteraan pegawainya. Atau kalau enggak, terpaksa dia harus rasionalisasi ke pegawai. Nah ini kan pilihan-pilihan daripada pengusaha. Yang Bapak tahu, anggota Bapak ini harus kasak kusuk kemana untuk mendapatkan kuota itu? Ya, satu-satunya yang bisa itu adalah melalui Dirjen Peternakan. Oleh kenapa? Oleh karena kalau Menteri Perdagangan itu hanya tukang stempel aja itu. Jadi kalau sudah dapat rekomendasi dari Dirjen Peternakan, ya untuk dapat rekomendasi Dirjen Peternakan kita harus hubungi siapa? Nah itu tiap perusahaan kan cari jalurnya masing-masing lah itu. Yang Bapak tahu jalur mana yang paling ampuh? Ya kan ada kasus ini. Jadi ya mungkin dia pikir kalau Presiden PKS mungkin bisa mempengaruhi menteri, ya mungkin dia coba jalur itu kan. Nah dianggap kalau menteri kan bawahannya dirjen. Menteri atasan. Ya bukan. Kalau Presiden PKS itu kan anggota PKS, masih bawahan dia. Nah menteri bisa perintahkan juga dirjen sebagai bawahannya, kan urutannya kan begitu. Tetap yang tanda tangan itu dirjen. Yang Bapak tahu untuk 1 kilo itu kalau nggak salah di luar negeri kan harga itu 40 ribu, 50 ribu, sampai di Indonesia 100 ribu. Ya. Uang hilangnya berapa, Pak? Waduh. Tapi bukan akibatnya. Kenapa harga itu naik? Oleh karena dari kami kan nggak boleh jual ke pasar tradisional. Tadi Pak Dirjen bilang kita hanya boleh jual ke industri pengolahan, hotel, restoran, catering. Tetapi kalau kita lihat sekarang harga daging itu hampir seluruh Indonesia itu bergerak dari antara 85 sampai 100 ribu, kecuali Bali, sebab penduduk Bali mungkin sebagian besar nggak makan sapi gitu, daging sapi. Nah, tapi ini sudah bukan masalah di Jawa saja, tapi masalahnya sudah merebak ke seluruh Indonesia. Jadi indikatornya bahwa pasar kan nggak pernah bohong. Harga naik oleh karena supply-nya yang kurang. Iyalah. Itu aja. Baik, Pak Bustanul Arifin, gimana pengamatannya soal ini? Baik, terima kasih Pak Karni. Beliau ini ekonom pertanian. Baik, terima kasih saya diundang ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ekonom pertanian, anggota PerHappy, Perhimpunan Orang Happy-Happy, Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, ada satu yang belum kita bahas, memang ranah ekonomi, struktur pasar, Pak Karni. Struktur persaingan yang
saya menduga mungkin tidak terlalu sehat seperti sudah jelaskan oleh Pak Thomas. Pak, kami sudah betul memulainya, kuota dikurangi, kemudian pelaku bertambah. Berarti memang ada margin keuntungan yang cukup besar yang menggiurkan orang untuk masuk di sana. Dalam bahasa ekonomi pertanyaannya, apakah ada entry barriers, ini ranah hukum juga, apakah ada hambatan masuk pelaku lain untuk masuk ke struktur importir dulu, jangan feedlot, ada persoalan lain lagi. Nah, kalau ada entry barrier, sangat mungkin para pelaku mungkin menggunakan cara yang bisa melanggar hukum. Saya belum mengamati langsung apakah ada entry barrier, mudah-mudahan tidak. Kalau patuh sebagai anggotanya Pak Sembiring mungkin tidak ya. Tapi sangat mungkin itu terjadi karena margin keuntungan dengan harga di Indonesia yang cukup besar memang menggiurkan. Saya support kalau Pak Dirjen tadi menyampaikan harus membela peternak. Kami di ekonomi pertanian juga akan meningkatkan produksi produktivitas peternak. Tapi yang terlihat dari luar, upaya untuk meningkatkan produksi produktivitas di hulu itu tidak sebaik yang diharapkan. Sehingga apa? Estimasi supply dan demand yang menjadi basis dari diskusi kita ini mungkin tidak terlalu solid, tidak terlalu akurat kalau boleh saya sampaikan. Contoh yang paling sederhana, sensus yang dilakukan BPS tahun 2011. Oke. Okay? Itu yang menghasilkan angka 14,8 juta ekor sapi yang tidak semuanya ready untuk dipotong jadi daging. Sementara hari ini seharusnya data bergerak terus ya. Kami menitipkan kepada BPS, BPS akan melakukan sensus pertanian 2013 untuk menghitung pergerakan atau perubahan stok sapi itu, sehingga dari kalau ketahuan di suatu tempat sudah berubah sekian, kemungkinan yang ready stok untuk daging itu bisa diprediksi dengan baik. Satu, di demand, di sisi permintaan ini akan naik terus Pak Karni, karena karakter dari komoditas daging berbeda dengan beras. Kalau beras harga naik, mungkin orang tetap makan ya, karena harus makan beras ya. Nah, di daging kita sebut ada yang disebut demand driven industry, bahwa daging ini bergantung pada pertumbuhan income, pertumbuhan permintaan. Kalau permintaan meningkat, kemungkinan konsumsi daging akan meningkat. Ini nama ekonominya elastisitas ya. Nah, perkiraan ini sangat mungkin akan menjadi perdebatan terus. Kalau pelaku, kalau Pak Sembiring dan teman-temannya, kalau industri akan mengatakan berapa kebutuhan Anda? Oh banyak Pak, kebutuhan saya akan berkembang terus. Nah, estimasi ini tidak ready dilakukan oleh pemerintah. Karena memang akhirnya apa? Akhirnya ditentukan di kantor Menko Perekonomian. Bahasa kami sebagai ekonom, sepanjang estimasi itu tidak dilakukan dengan scientific base, sepanjang itu pula terbuka peluang untuk main-main. Kira-kira begitu Pak Karni. Jadi tapi belum menyentuh ke ranah main-main tadi. Saya tidak paham yang main-main ya. Tapi berdasarkan hukum pasar tadi terbuka untuk begitu. Ya. Harusnya Pak Ridwan Saidi sebagai ahli daging sapi. Tapi kita rehat sejenak.